malabsorption. The next inorganic pollutant is arsenic. Arsenic is a highly toxic carcinogenic heavy metals, which is extensively available in the form of oxides of sulfides or as a salt of iron, sodium, calcium, copper, and etc. This is commonly found in several chemical forms. The inorganic form of arsenic, which is arsenite and arsenate, are more toxic, while its methylated form, like methyl arsenate or MMA and dimethyl arsenate or DMA, and the other arsenic species, like trimethyl arsine oxide or TMAO, and tetramethyl arsenium or TRA, are moderately toxic, whereas arsenobutane or ASP and arsenocholine or ASC and other arsenosugars are non-toxic in nature. Environmental contamination by arsenic occurs as a result of natural phenomena such as volcanic eruption, soil erosion, and anthropogenic activity. However, exposure to arsenic in human occurs via oral route or ingestion, inhalation, dermal contact, and parental route to some extent. Arsenic causes severe disturbance of the cardiovascular and central nervous system, bone marrow depression, hemolysis, melanosis, and exposure eventually leads to death. Next, please. The third inorganic pollutant is lead. Lead is a highly toxic metal, rarely available in an elemental form, but found in association with zinc, copper, iron sulfide, as well as gold, silver, bismuth, and antimony mineral. The contamination of soil and water with lead mostly occurs from anthropogenic activity, industrial waste, mining and smelting, and the use of lead in paint, battery, gasoline, pesticide, and explosive. In plant, lead can cause inhibition of enzyme activity at the cellular level by reacting with their sulfhydryl groups, causing water imbalance and reduction in chlorophyll content, and thereby reduce photosynthesis, alter the membrane permeability, and disturb mineral nutrition, as well as induce oxidative stress by increasing the production of reactive oxygen species in plant. The inhalation of contaminated ambient air or ingestion of contaminated food and water are the major routes of the lead exposure to human and animal. Lead mainly causes headache, poor attention span, irritability, loss of memory, acute psychosis, confusion, reduced consciousness and dullness, and also adversely affect the kidney, liver, hematopoietic system, endocrine system, and reproductive system. The last one is mercury. Mercury, or as symbol as Hg, is a naturally occurring highly toxic metal that is exceedingly bioaccumulative in the aquatic system and mainly exists in three forms: metallic element, inorganic salt, and organic compounds such as mercury sulfide, mercury ion, which most common in form of in soil, elemental mercury, and metal mercury with different toxicity and bioavailability. The major source of mercury exposure include its use in dental amalgams, thermometer, barometer, fossil fuel emission, incandescent lights, batteries, ritualistic practice using mercury, and incineration of medical waste. In plant, the high concentration of mercury ion can induce disruption of biomembrane lipids and cellular metabolism in plants. However, in human and animals, it causes metal retardation, dysthymia, neurological deficit, loss of hearing, developmental defect, and abnormal muscle tone. Next, please. That's pretty much it from us. Any question is welcome. Thank you. Thank you from this group. Second. Now we can discuss. Please, any question? You can ask it in Indonesia or English, please. Permisi, Pak.
Okay, testing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Ramadhani, izin bertanya. Namun sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan materi yang sangat menarik. Selanjutnya, tadi dijelaskan bahwa PCP tahan terhadap biodegradasi. Dan saya pernah membaca bahwa bioremediasi fenol dan homolognya seperti klorofenol dapat dilakukan dengan merekayasa mikroba pendegradasi sehingga kemampuan bioremediasi terhadap senyawa ini dapat ditingkatkan. Pertanyaan saya, apakah rekayasa mikroba ini menimbulkan dampak negatif atau tidak terhadap lingkungan pada saat ini maupun beberapa waktu yang mendatang? Jika ada, dampak negatif tersebut seperti apa? Terima kasih. Oke. Silakan pertanyaan kedua. Izin bertanya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Rahilin Nadiroh. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok ini atas presentasinya. Jadi tadi kan disampaikan apabila senyawa melanoidins dapat menimbulkan ancaman yang serius bagi ekosistem tanah dan perairan. Selain itu juga memiliki sifat resisten terhadap degradasi mikroba dan sulit untuk diolah dengan proses biologi konvensional. Nah, yang saya ingin tanyakan, industri apa yang biasanya membuang senyawa ini sebagai limbah? Lalu menurut presenter, bagaimana cara pengolahan yang tepat sebelum melanoidin ini dibuang ke lingkungan? Lalu setelah itu, apakah ada peristiwa alam yang akan memperburuk pencemaran melanoidin pada lingkungan? Terima kasih. Baik. Yang ketiga, silakan. Permisi, Pak. Apa suara saya terdengar? Jelas, Mbak. Silakan. Baik, perkenalkan saya Novita. Sebelumnya saya izin berterima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya yang sangat menarik. Saya izin bertanya, di tempat saya PKL itu terdapat Departemen Wastewater Treatment, di mana produk sampingan dari pengolahan limbah cair itu berupa sludge dan gas metana. Nah, di presentasi tadi sepertinya tidak menyinggung mengenai gas metana. Sedangkan di beberapa jurnal saya membaca, gas metana dapat mengurangi kadar oksigen di udara sekitar 19,5% dan berpotensi untuk menyebabkan kebakaran. Di beberapa jurnal pun saya juga membaca alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan mengaplikasikan gas metana sebagai bahan bakar, namun di Indonesia sendiri masih jarang karena dirasa tidak ekonomis. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut kelompok 2 ini gas metana itu termasuk berbahaya atau tidak, dan jika iya bagaimana cara menguranginya supaya tidak menimbulkan pencemaran udara yang berpotensi untuk terjadinya kebakaran seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk yang sesi pertama 3 penanya, silakan untuk kelompok penyaji bisa dijawab satu persatu. Silakan yang bisa menjawab dari pertanyaan ketiga tersebut, yang mana dulu yang bisa dijawab, silakan dari 4 person penyaji bisa menjawab satu persatu. Iya, saya Nur Ilhamsiyah mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Rahilin. Tadi ada 3 pertanyaan, saya akan mencoba menjawab 2 pertanyaan pertama. Tadi pertanyaannya bagaimana? Bentar. Tadi pertanyaannya mengenai cara pengolahan melanoidin sebelum dibuang ke lingkungan. Lalu pertanyaan kedua itu mengenai jenis industri yang mengandung melanoidin dalam limbah industrinya. Saya mencoba menjawab, berdasarkan literatur yang saya baca, proses pengolahan limbah industri yang mengandung melanoidin ini dapat diolah melalui biodegradasi dan detoksifikasi polutan organik.
proses pengolahan ini dibantu oleh mikroorganisme yang dinilai mampu untuk mendegradasi. Mikroorganisme tersebut meliputi Pseudomonas aeruginosa, Bacillus thuringiensis, Acetobacter aceti, Pleurotus florida, Santomonas fragiriae, serta Pseudomonas putida. Jenis mikroba yang saya sampaikan itu dapat dilihat pada buku Environmental Pollutants pada halaman 39. Mikroba tersebut dapat mendegradasi senyawa organik menjadi anorganik seperti karbon dioksida dan air, sehingga aman bagi lingkungan. Lalu, untuk jenis industri yang biasanya mengandung melanoidins, itu sejauh yang saya baca, secara umum itu berada pada industri produk makanan, minuman, farmasi, dan jamu, serta agroindustri yang berbasis penyulingan tetes tebu. Untuk jenis industri yang lain, saya masih belum menemukan. Lalu untuk pertanyaan ketiga, mungkin teman yang lain mau menjawab. Baik, saya Dinda Nabila izin membantu menjawab untuk pertanyaan dari Rahilin ya. Untuk sejauh yang saya tahu, selain yang tadi disebutkan ada di industri gula, tebu, dan juga ada di makanan dan minuman, mungkin untuk lebih detailnya, melanoid ini dia terbentuk apabila ada kombinasi antara sugar dan amino acid. Jadi, kandungan ini banyak sekali ada di dalam makanan dan minuman seperti kopi atau bakery. Jadi untuk industrinya yang paling utama adalah untuk industri gula dan juga kopi. Lalu untuk peristiwa alamnya sejauh yang saya temukan tidak ada. Seperti itu. Saya ingin bertanya kembali kepada Desti untuk dapat mengulangi pertanyaannya. Apa tadi? Apakah tadi tidak salah mengatakan bertanya untuk apakah ada dampak dari rekayasa seperti biodegradasi yang dilakukan manusia? Apakah itu benar tadi pertanyaan seperti itu? Jadi pertanyaannya itu, apakah rekayasa mikroba itu dapat menimbulkan dampak negatif atau tidak terhadap lingkungan pada saat ini maupun beberapa waktu mendatang? Begitu. Yang saya temukan di sini kan untuk bioremediasi ya. Bioremediasi sendiri itu kan rekayasa yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan biodegradasi sendiri itu yang umum terjadi di alam. Nah, setiap dari hasil dari bioremediasi itu, biodegradasi ini pasti akan menghasilkan yang namanya zat-zat. Salah satu contohnya pada bioremediasi yang dilakukan manusia secara aerobik dan anaerobik. Untuk yang aerobiknya sendiri itu, dia itu menghasilkan yang namanya seperti karbon dioksida dan ATP. Nah, ATP di sini tuh biasanya digunakan untuk mikroorganisme untuk tumbuh dan membentuk biomasa baru. Nah, untuk yang aerobik sendiri ini biasanya terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, lebih lama daripada anaerobik. Sebentar, melalui tahap seperti hidrolisis. Mas Sylvian. Ya, ya, Pak. Mbak Desti, yang diharapkan Mbak Desti itu kan mikrobanya yang direkayasa ya? Iya, Pak. Ya, jadi Mas Sylvian, jadi yang dimaksud dengan oleh Mbak Desti itu adalah mikrobanya yang direkayasa, bukan proses bioremediasi atau biodegradasinya, tapi yang dimaksud mikrobia yang sudah direkayasa tersebut, kalau diaplikasikan untuk biodegradasi atau bioremediasi, ada dampak enggak negatif, apa dampak negatif terhadap mungkin lingkungan dan sebagainya. Silakan, Mas. Mas Sylvian? Oh iya, Pak, tunggu.
Silakan dijawab. Atau teman lainnya yang bisa menjawab? Mbak Intan, Mbak Dinda, Mbak Nurila. Mbak Intan. Mana Mas Ilbian? Masih mencoba mencari jawabannya, Pak. Tuh, mungkin pertanyaan yang lainnya. Baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novita terkait apakah menurut kami gas metana itu berbahaya dan bagaimana cara mengurangi dampak bahaya tersebut. Nah, sebelumnya saya izin menjawab tadi mengapa kami tidak menyinggung gas metana karena kami menggunakan sumber yang memang merujuk pada paling berat dalam atau paling toksik limbah industri itu adalah limbah cairnya. Sedangkan kalau metana itu kan dalam bentuk gas. Dan memang di Indonesia sendiri gas metana itu belum terlalu banyak digunakan seperti tadi Novita bilang. Dan menurut kami apakah gas metana itu berbahaya? Tentu saja berbahaya. Itu juga sebelumnya dulu pernah disinggung dalam kuliah mikroteknik kalau tidak salah terkait materi MSDS. Tentu saja itu salah satu gas berbahaya karena dia salah satu gas rumah kaca juga. Nah, untuk pengendaliannya sendiri itu biasanya ada beberapa tanaman leguminosa digunakan untuk mengikat beberapa emisi gas karbon gas rumah kaca, salah satunya adalah metana. Nah, terus kebanyakan lebih ke pencegahan dibanding pengurangan, seperti mengurangi penumpukan sampah. Karena memang emisi gas rumah kaca itu atau gas metana itu kebanyakan dari beberapa bahan organik yang dihasilkan seperti dari sampah-sampah di TPA, kemudian dari limbah ternak seperti itu. Nah, kayak lebih banyak dikurangi seperti tidak mengurangi penggunaan bahan-bahan yang nantinya akan menimbulkan pembentukan gas metana seperti itu. Mungkin apakah Novita ada feedback? Terima kasih atas penjelasannya, sudah cukup menjawab. Terima kasih kembali. Yang pertanyaan Mbak Desti, silakan dijawab. Nama Silvian. Mungkin saya ulas dulu dari pertanyaan Mbak Rahilin tadi, sudah banyak dijawab tentang melanoidin. Kemudian yang kondisi memperburuk itu sebenarnya banyak. Jadi misalnya kondisi lingkungan yang anaerob, seperti yang disebutkan banyak bakteri tadi, dia sifatnya adalah bakteri-bakteri yang aerobik. Dan kemampuan biodegradasi aerobik oleh bakteri-bakteri tersebut itu memang dapat optimum bila kondisi lingkungannya, misalnya kandungan oksigen terlarutnya itu tinggi. Nah, pada kondisi anaerob, maka dia akan jadi proses enzimatisnya akan terhambat. Kemudian adanya pencemaran yang lain yang memperburuk kondisi lingkungan, misalnya pH-nya tidak optimum, suhunya tidak optimum dan sebagainya. Jadi faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan
pertumbuhan atau aktivitas metabolisme bakteri tersebut itu turun, dia akan memperburuk proses biodegradasi maupun diremediasi dari senyawa melanoid tadi. Nah, kemudian dari pertanyaan Mbak Novita, jadi banyak sekali karbohidrat di alam pada kondisi anaerob, ya, itu akan menghasilkan gas metan. Jadi misalnya di sawah. Di sawah itu kalau kondisinya anaerob, banyak tergenang oleh air dan sebagainya, maka bahan-bahan organik dari pertanian tersebut itu akan diubah menjadi gas metan. Nah, gas metan tersebut bisa menimbulkan efek rumah kaca, bisa meningkatkan suhu lingkungan dan sebagainya. Makanya untuk mencegah itu, ya bagaimana kita misalnya metan tersebut itu banyak digunakan untuk sumber energi. Bila bahan organik tersebut itu dalam jumlah yang mencukupi seperti peternakan sapi dan sebagainya, itu kalau mencukupi itu fesesnya bisa ditampung, kemudian ada biodigester yang dibuat untuk memanen gas metannya. Jadi dibuat dalam kondisi anaerob, kemudian nanti dihasilkan gas metan tersebut ditampung, dipakai untuk sumber energi untuk masak maupun untuk penerangan energi listrik. Sehingga penanggulangan tadi untuk mencegah terjadinya kondisi anaerob yang menghasilkan gas metan itu sedapat mungkin diusahakan dalam kondisi lingkungannya dibuat kondisi yang aerobik, kemudian yang berfungsi adalah mikroba-mikroba aerobik yang bisa menguraikan bahan-bahan organik tadi dipakai untuk menghasilkan misalnya glukosa, sehingga glukosa tersebut bisa sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba maupun tanaman. Nah, kemudian dari pertanyaan Mbak Desti tadi, jadi kalau kita menggunakan mikroba-mikroba untuk biodegradasi di unit pengolah limbah, di bioreaktor, maupun untuk biremediasi di lingkungan, itu yang pertama diusahakan mikroba tersebut tidak berbahaya bagi lingkungan maupun manusia. Kalau di unit bioreaktor itu terkendali. Jadi sebelum misalnya limbahnya tersebut sudah diolah kemudian mau dibuang ke lingkungan, itu juga harus dicek dulu air tersebut tidak mengandung mikroba. Jadi agen biodegradasi yang sudah direkayasa tersebut itu membunuh mikrobanya jauh lebih mudah kalau dibandingkan mengolah limbahnya. Jadi setelah mikroba tersebut bekerja, maka sebelum dilepaskan ke lingkungan, kalau mikroba tersebut itu berbahaya, dia harus dimatikan dengan klorinasi atau dengan pemanasan atau dengan ozonisasi dan sebagainya, itu bisa dibunuh. Namun seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menggunakan agen mikrobia, itu yang pertama yang paling penting adalah biosafety untuk manusia maupun untuk komponen-komponen biotik di ekosistem. Yang pertama adalah keamanannya. Jadi jangan sampai organisme-organisme yang transgenik tadi yang sudah direkayasa itu berbahaya bagi lingkungan termasuk manusia. Ya, jadi makanya kalau kita mengisolasi mikrobia atau menguji agen mikrobia untuk biodegradasi atau biremediasi, itu diuji dulu dia patogen atau tidak, berbahaya atau tidak. Dia harus dijamin bahwa agen mikrobia tersebut itu tidak berbahaya bagi lingkungan. Ya, Mbak Desti? Sudah terjawab, Mbak Desti? Iya, Pak, sudah terjawab. Sekarang banyak sekali organisme yang sudah direkayasa, termasuk kedelai yang impor kita sekarang baru ada masalah dengan tahu tempe dengan kedelai, itu sebagian besar itu adalah sudah direkayasa, sudah transgenik. Namun itu sudah dipastikan bahwa kalau kita mengonsumsi kedelai yang sudah direkayasa tersebut, itu tidak mengganggu metabolisme kita, tidak berbahaya bagi kita. Dan banyak sekali baik mikrobia maupun tanaman itu sudah dari rekayasa, sudah dijamin itu aman. Baik, selanjutnya untuk sesi kedua silakan tiga penanya. Mas Afif mau tanya?
Pak Sinta. Ya Pak. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Dua. Saya ingin bertanyakan, jadi di PPT disebutkan arsenik itu kan seperti bahan yang masih tidak digunakan untuk manusianya. Kira-kira apakah arsenik ini bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan tertentu gitu ya? Terima kasih sebelumnya. Baik, penanya kedua. Permisi Pak. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjelaskan materi ini dengan baik. Saya Diva Liviani izin bertanya mengenai peptisida. Nah, teman-teman tadi kan telah menjelaskan bahwa peptisida yang digunakan secara tidak diatur ini dapat menyebabkan polusi pada tanah. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah apakah kadar penggunaan peptisida yang telah diatur atau telah sesuai ini memungkinkan tidak memiliki efek toksik terhadap lingkungan ya? Lalu untuk pertanyaan kedua, tadi juga dijelaskan bahwa peptisida ini kan menyebabkan efek negatif bagi kesehatan manusia. Nah, menurut kelompok 2 ini, kira-kira bagaimana cara meminimalisir dampak tersebut? Lalu mungkin bisa dijelaskan kira-kira peptisida yang efektif itu yang seperti apa? Terima kasih. Yang ketiga. Silakan, Mbak. Ya, saya Gina Samata, izin untuk bertanya kepada kelompok 2 terkait pestisida juga, namun berbeda dengan pertanyaan Diva tadi, yang ingin saya tanyakan adalah pestisida yang ramah lingkungan, seperti yang kita ketahui, itu kan setelah dikembangkan saat ini. Nah, menurut teman-teman kelompok 2, apakah pestisida yang sudah dibuat ramah terhadap lingkungan sedemikian rupa ini tetap dapat menjadi polusi apabila digunakan secara sering? Dan juga menurut kelompok 2, apakah tingkat bahaya yang ditimbulkan dari pestisida ramah lingkungan ini berbeda dengan pestisida yang biasanya atau pestisida yang tidak ramah lingkungan, seperti itu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih sudah tiga penanya. Silakan ditanggapi dari kelompok penyaji. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Afif mengenai penggunaan arsenik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya telah saya jelaskan bahwa pencemaran arsen di lingkungan paling banyak berasal dari volcanic eruption, soil erosion, dan anthropogenic activity. Anthropogenic activity itu contohnya mining dan smelting atau peleburan. Namun selain diakibatkan oleh erupsi dan pertambangan itu tadi, pencemaran oleh arsen ini juga dapat diakibatkan oleh kegiatan manusia seperti penggunaan arsen dalam insektisida dan herbisida atau jenis racun lainnya. Selain itu, arsen juga terkandung dalam bahan yang digunakan untuk melapisi keris yang membuat keris itu menjadi lebih keras. Namun untuk penggunaan dalam pelapisan keris ini sudah jarang digunakan, lebih sering digunakan pada zaman dulu. Lalu selain itu arsen juga digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat bahan semikonduktor yang digunakan dalam chip. Seperti itu dari Afif, apakah ada feedback? Ya, sudah jelas, terima kasih. Silakan. Permisi Pak. Tadi saya sinyalnya putus-putus, jadi tidak terdengar pertanyaan untuk yang kedua, Pak. Mohon diulangi. Yang kedua siapa, Mbak? Diva? Saya, Pak. Ya, mungkin saya izin bertanya. Tadi kan teman-teman telah menjelaskan bahwa peptisida yang digunakan secara tidak diatur atau tidak sesuai ini dapat menyebabkan polusi pada tanah. Nah, yang saya tanyakan ini, apakah kadar penggunaan peptisida yang telah teratur, yang telah diatur, maksudnya ini memungkinkan tidak memiliki efek toksik terhadap lingkungan ya? Lalu, untuk pertanyaan kedua tadi juga dijelaskan bahwa peptisida ini menyebabkan efek negatif bagi kesehatan manusia. Nah, menurut kelompok 2, kira-kira bagaimana cara meminimalisir dampak tersebut ya? Lalu mungkin bisa dijelaskan kira-kira peptisida yang efektif itu yang seperti apa? Terima kasih. Sudah jelas, Mbak? Iya, Pak. Sudah jelas, Pak. Terima kasih.
Baik, tadi terkait pertanyaan, terima kasih Diva atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab tadi, apakah penggunaan pestisida yang sudah diatur dari perusahaan atau dari manufakturnya, apakah dengan jumlah batas seperti yang disarankan, apakah tetap dapat memberikan dampak negatif? Tentu saja kalau misalkan memang sudah diatur dari perusahaan, itu kan pasti sudah melewati adanya tahap uji, seperti itu. Jadi semestinya memang lebih less toxic kepada lingkungannya ya, tapi tetap bisa toksik kepada manusianya karena memang pestisida itu kan dia keras sekali ya, memang seperti tadi yang sudah dijelaskan pada slide 8 ini. Kalau misalnya memang pestisida itu agak-agak lumayan karsinogen beberapa sumber yang saya baca seperti itu. Dan untuk mengurangi dampak negatif ke manusianya itu memang itu biasanya ada saran biasanya kalau di kemasan pestisidanya itu dia ada saran pemakaian beberapa pakaian pelindung seperti sarung tangan, seperti menggunakan masker. Dan beberapa penutup mata seperti itu, karena memang dia itu pestisida itu, seingat saya di beberapa sumber yang saya baca itu dia senyawa yang polar atau mengalir, jadi bisa dia bisa apa namanya, sorry maksudnya apolar atau tidak mengalir. Jadi kalau misalkan dia sudah masuk dalam tubuh manusia itu memang susah untuk dinetralisasi seperti itu. Makanya memang kita kalau misalkan untuk menyemprotkan pestisida kepada tanaman seperti itu, kita direkomendasikan menggunakan alat pelindung, sangat-sangat direkomendasikan, terutama sarung tangan dan masker, karena biasanya reservoirnya yang menyebabkan masuk ke dalam tubuh manusia itu adalah dari saluran pernafasan. Dan ini lewat konjungtiva atau lapisan mata seperti itu. Dari Diva sendiri, apakah masih ada feedback atau ada yang kurang? Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir tadi belum dijawab ya, yang kira-kira pestisida yang efektif itu seperti apa, Kak? Oh iya, izin bertanya, itu efektifnya dalam hal apa ya maksudnya? Untuk penggunaannya kan di sini kan banyak sekali yang menggunakan pestisida ya Kak ya. Nah, yang kira-kira menurut kelompok dua ini yang efektif tuh yang seperti apa penggunaan pestisidanya? Terima kasih. Saya izin menjawab untuk pertanyaan yang barusan. Jadi mengenai hal tersebut ada yang namanya konsep pengendalian hama terpadu. Nah, di situ dijelaskan bahwa penggunaan pestisida ini harus berdasarkan 6 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis pestisida, tepat waktu, dan tepat dosis atau konsentrasi, dan tepat cara penggunaan. Jadi berdasarkan konsep ini, tentunya penggunaannya yang efektif itu tergantung dengan pestisida yang digunakan dan juga target yang akan diberi ya, dan juga termasuk tumbuhan yang akan diberi pestisidanya juga. Seperti itu. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah menjawab. Saya kira pertanyaan dari Mbak Gina tadi sudah banyak dijawab oleh Mbak Dinda tadi ya. Mana Mbak Gina? Permisi Pak, untuk yang
perbedaan tingkat bahaya antara yang ramah lingkungan dan yang biasa, yang tidak ramah lingkungan itu apakah berbeda, Pak? Itu mungkin yang belum jelas. Ya, mungkin Mbak Dinda bisa menjelaskan. Atau yang lainnya, Mas Jelpian, Mbak Nurila, Mbak Intan. Tanya dari Mbak Gina tadi. Ya Kak, saya Nurila Hamsiah mencoba untuk menjawab. Menurut saya itu kan tadi perbedaan antara penggunaan pestisida yang masih aman dan yang tidak aman gitu ya kadarnya. Menurut saya kalau yang tidak aman itu diperkirakan akan membunuh semua jenis mikroba yang ada pada tanah dan juga aktivitasnya. Selain itu juga merusak proses kimia tanah sehingga penggunaan yang banyak ambang batasnya, yang total ambang batasnya itu banyak, itu bisa membunuh segala jenis mikroba. Tapi kalau misalnya masih dalam batas aman, bisa jadi beberapa spesies yang terbunuh, tapi tidak semuanya. Begitu, Pak. Ada lagi? Izin menambahkan, pestisida ramah lingkungan sendiri kan itu kan dibuat dari metabolit sekunder dari makhluk hidup seperti jamur, bakteri, ataupun tumbuhan itu sendiri. Nah, metabolit sekunder itu kan biasanya dihasilkan dari makhluk hidup. Sehingga jika digunakan sebagai pestisida, maka dampak negatif yang dihasilkan itu jika tidak terlalu banyak dibandingkan dengan menggunakan pestisida yang umum digunakan karena menggunakan bahan-bahan seperti logam berat. Ya, seperti ini. Terima kasih. Baik, sudah jelas. Terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Baik, jadi seperti yang disampaikan Mbak Adinda tadi, jadi pestisida itu harus diuji benar-benar. Ya. Sebenarnya kita banyak mengamati pestisida beragam jenis. Itu seringkali kalau pas aplikasi pestisida seringkali selain membunuh hama organisme yang merugikan tersebut, tapi seringkali banyak dampak negatifnya membunuh juga organisme non target, baik itu sebagai polinator, predator dan sebagainya. Itu yang tidak diharapkan. Maka sebelum suatu industri membuat pestisida dan setelah dibuat dan jadi, itu harusnya diuji dulu. Diuji dulu seperti yang disampaikan Pak Dina tadi, mengenai safety-nya, spesifisitenya. Jadi spesifisitas, dia spektrumnya bisa membunuh organisme dalam divisi, atau dalam kelas, atau dalam ordo, atau family. Jadi kalau semakin spektrumnya semakin luas, misalnya dia bisa membunuh dalam satu film, misalnya, itu sangat berbahaya. Kenapa? Dampaknya luas sekali. Banyak organisme-organisme yang ada di lingkungan tersebut ikut mati. Itu yang tidak diharapkan. Makanya kan sekarang banyak sekali pestisida-pestisida yang sudah diamati bahan aktifnya apa. Jadi bahan aktif tersebut kalau dia itu mengandung satu senyawa organoklorin, kemudian dia itu mengandung juga senyawa aromatik yang sulit terdegradasi dan sebagainya, yang bersifat sebagai POP di sini, misalnya persistent organic pollutant, itu juga diharapkan tidak digunakan. Sehingga misalnya kalau Anda mengambil mata kuliah pengendalian hayati, di situ ada misalnya kita menemukan bioinsektisida. Jadi insektisida yang ramah lingkungan, yang dia berasal dari tumbuhan atau dari mikroba. Jadi banyak sekali mikroba yang bisa menghasilkan metabolit-metabolit sekunder yang seperti disampaikan Mas Julfian tadi, ya diharapkan spektrumnya sempit, efektif, ya seperti yang disampaikan Mbak Dina tadi, tinggal bagaimana formula dosisnya berapa, waktunya kapan pemakaiannya, kemudian instar dari organisme target yang mau dikendalikan tersebut, itu instar yang peka, paling peka terhadap agen biopestisida yang kita gunakan. Jadi banyak hal yang harus kita kaji. Dan supaya tidak
banyak dampaknya terhadap lingkungan itu juga dikaji juga. Jadi bagaimana efek toksisitas maupun patogenitas dari agen tersebut terhadap organisme non-target. Baik itu pestisida sintetik maupun yang bioinsektisida tadi, itu ujinya luas sekali dari organisme tingkat rendah maupun sampai organisme tingkat tinggi. Nah, diharapkan pestisida yang sintetik tadi juga itu memenuhi syarat itu. Kalau tidak memenuhi syarat itu, seringkali tidak diterima, tidak boleh digunakan di masyarakat. Namun demikian, biasanya banyak pabrik-pabrik itu yang ujinya hanya uji toksisitas terhadap mamalia. Kalau sudah diketahui efek toksisnya berapa, itu baru langsung diaplikasikan ke masyarakat. Padahal nilai toksik tersebut kemungkinan tidak berbahaya bagi manusia, karena manusia tidak kontak langsung, tapi seringkali berbahaya bagi organisme non-target yang ada di lingkungan. Karena di lingkungan tersebut, misalnya pada fase juvenil atau fase telur, itu sangat peka terhadap pestisida tersebut. Nah, kalau juvenil atau telurnya tersebut itu mati, maka menyebabkan rantai makanan dan sebagainya di dalam lingkungan tersebut akan terputus, akan mati, maka keseimbangan ekosistem tersebut akan rusak. Sehingga kalau kita, kalau Anda nanti misalnya bekerja di suatu industri pestisida sintetik tadi, jadi harus usul bahwa penelitian untuk uji toksisitas tersebut tidak hanya pada mamalia, tapi harus sampai ke tingkat organisme tingkat rendah di mana pestisida tersebut diaplikasikan, misalnya di tanah atau di air dan sebagainya. Aplikasi di tanah aja, nanti kalau kena hujan terjadi pencucian akan masuk juga ke ekosistem perairan, akan berbahaya juga di situ. Jadi di sini efeknya tidak hanya pada manusia, tapi juga kita berpikir pada komponen biotik dari seluruh ekosistem tersebut. Ya, jadi itu untuk sesi terakhir, silakan tiga penanya. Permisi, Pak. Ya, silakan, Mbak. Ya, saya Cynthia Kulingga Dewi. Saya izin bertanya, pada presentasi maupun pada makalah tadi disebutkan bahwa merkuri itu adalah logam yang sangat beracun dan ditemukan dalam tiga bentuk, yaitu unsur logam, garam anorganik, maupun senyawa organik seperti HGS, Hg2+, Hg, dan metil Hg. Dan kita ketahui bahwa organisme laut, baik itu ikan maupun kerang-kerang di perairan Indonesia juga sudah mengakumulasi merkuri dalam konsentrasi yang tinggi. Yang ingin saya tanyakan, di antara bentuk-bentuk merkuri yang tadi disebutkan, manakah yang memiliki toksisitas tertinggi? Karena di sini dijelaskan bahwa toksisitas dan bioavailabilitasnya berbeda seperti itu. Dan yang diakumulasi oleh organisme laut itu dalam bentuk merkuri yang seperti apa? Terima kasih. Baik, yang kedua silakan. Permisi, Pak. Ya, silakan, Mbak Zuratin. Ya, saya Zuratin Hurata, izin bertanya. Sebelumnya ingin mengapresiasi pada kelompok 2 karena telah memaparkan materinya dengan baik. Terus saya ingin bertanya, telah disebutkan bahwa di makalah itu limbah industri terbagi menjadi limbah padat dan limbah cair. Disebutkan pula pada makalah jika limbah cair menjadi perhatian utama karena sifatnya yang berpotensi beracun dan berbahaya bagi makhluk hidup. Ingin saya tanyakan, menurut kelompok 2, apakah taraf bahaya dari limbah padat tidak setara bahaya yang ditimbulkan dari limbah cair? Dan ingin bertanya juga tentang bagian persisten polutan organik, kan dituliskan bahwa bersifat toksik terhadap lingkungan dan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Lalu, apakah ada penanganan yang efektif untuk menanggulangi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terakhir silakan. Masih ada? Permisi, Pak. Ya, silakan, Mbak Sinta. Saya terima kasih untuk kelompok 2 atas penjelasan materinya. Tadi sudah dijelaskan bahwa persisten organik polutan tidak dapat didegradasi baik secara kimia, fisika, maupun biologi.
apakah senyawa persisten organik polutan tersebut memang tidak dapat didegradasi? Karena sebelumnya berdasarkan yang saya baca, persisten organik polutan memiliki 28 macam senyawa dan beberapa senyawa dapat didegradasi dengan menggunakan mikroorganisme serta cara yang lain dengan waktu yang lama. Terima kasih. Baik, sesi ketiga sudah cukup tiga orang. Silakan dijawab satu persatu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sintiako mengenai jenis merkuri mana yang paling toksik dan juga merkuri dalam bentuk apa yang diakumulasi pada hewan laut. Jadi untuk bentuk merkuri yang paling toksik adalah metil merkuri. Jadi metil merkuri ini adalah merkuri inorganik yang dimetilasi, termetilasi menjadi metil merkuri organik. Nah, jenis ini juga yang di yang terakumulasi pada hewan laut. Jadi metil merkuri ini merupakan bentuk yang paling toksik yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem imun, lalu ada sistem enzim dan juga dapat mengakibatkan damage pada nervous system. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Dari Sintiako, apakah ada feedback? Iya, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Silakan Mbak Jerotin. Ini Mbak, pertanyaan dari Mbak Jerotin sama Mbak Sinta itu hampir sama tentang POP-nya, mungkin bisa dijadikan satu, kemudian tentang limbah padat dan cair tadi, coba dijawab sendiri. Mbak Nurila, Mbak Intan, Mbak Silvian, silakan. Ya Pak, baik. Saya Intan Nurhapsari, izin menjawab pertanyaan dari Zur. Tadi terkait mengapa limbah cair itu lebih toksik dibandingkan limbah yang padat, dan apakah yang membedakan mengapa antara toksisitas limbah padat itu lebih rendah daripada cair. Jadi sebelum yang masuk ke sana, jadi saya mau memberikan suatu kalau limbah padat itu sama cair, tentu saja kalau limbah padat itu kan mereka nggak langsung larut seperti itu ya. Jadi bukan berarti limbah padat itu dia tidak berbahaya. Seperti halnya limbah padat itu plastik seperti itu ya, kayak gitu. Itu juga kan berbahaya untuk makhluk hidup. Seperti salah satu contohnya penyu laut melihat sampah plastik itu kan seperti ubur-ubur, lalu dia makan dan jadinya menghambat proses metabolismenya karena tentu saja itu kan benda asing, jadi tidak bisa dicerna dan tidak bisa dipecah. Nah, kenapa limbah cair lebih toksik? Sedangkan tadi aja hampir menyebabkan kematian kepada penyu. Limbah toksik, limbah cair itu lebih toksik dikarenakan dia itu adalah isinya cairan-cairan atau sisa-sisa zat berbahaya yang sifatnya seperti tadi ada pestisida, ada timbal dan logam-logam berat lainnya. Kemudian ada zat-zat organik seperti fenol seperti itu. Itu sifatnya akan terlarut dan langsung masuk ke dalam tubuh, langsung mempengaruhi gitu, langsung mempengaruhi. Sedangkan kalau benda padat kan dia tidak langsung pecah dan langsung mengenai makhluk hidup tersebut seperti itu. Jadi lebih ke sifat fisiknya sih ini sebetulnya.
Dari Zul sendiri, apakah ada feedback? Atau dari teman-teman kelompok 2 ada yang ingin menambahkan? Dari saya sih segitu. Izin menambahkan aja. Untuk limbah padat kan bentuk padat. Nah, berbedanya dengan limbah cair, limbah padat itu kan dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi. Contohnya seperti limbah padat berupa kertas, kayu, itu kan bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi kertas kembali. Kemudian kelompok plastik digunakan untuk dileburkan, kemudian dihasilkan produk baru lagi. Bedanya dengan limbah cair lebih sulit untuk dimanfaatkan atau digunakan kembali karena dari teksturnya sendiri yang cair, sehingga jika terkena kulit pun pasti akan memberikan damage sendiri, sehingga limbah padat jauh lebih mudah ditangani dibandingkan dengan limbah cair. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Terakhir tentang POP, silakan. Silakan tentang POP. Pak Nurila. Pak Dinda. Baik, jadi namanya POP, persistent organic pollutant, itu dia kelarutannya dalam air itu sangat rendah. Dia mudah larut dalam lemak. Dan bioakumulasinya dia meningkat pada organisme-organisme tahap tinggi yang dia itu tubuhnya banyak mengandung lemak juga. Meskipun dia itu dikatakan rekalsitran, sulit terdegradasi, namun dalam konsentrasi sangat rendah, jadi konsentrasinya sangat rendah, seperti DDT, itu bisa didegradasi oleh bakteri misalnya. Oleh karena itu, senyawa-senyawa yang POP, yang rekalsitran ini diharapkan tidak digunakan oleh masyarakat. Seperti DDT itu sejak tahun 60-an itu sudah dilarang digunakan di seluruh dunia. Karena dia sangat toksik dan sangat persisten. Dia bisa lama di lingkungan karena pada konsentrasi yang sangat rendah dia banyak membunuh organisme. Jadi biasanya kalau kita penelitian itu konsentrasinya ppm, jadi kalau DDT itu bakteri bisa degradasi DDT itu pada konsentrasi kurang dari 1 ppb. 1 ppb itu 1/1000 dari ppm. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan, meskipun seperti saya katakan tadi, bakteri-bakteri seperti Pseudomonas putida atau kelompok Pseudomonas itu mampu mendegradasi senyawa POP, namun pada konsentrasi yang sangat rendah. Sehingga penggunaan senyawa POP tadi diharapkan harus dengan bijaksana dan harus bisa dihindari. Makanya pestisida itu banyak digunakan sekarang adalah biopestisida atau pestisida sintetik yang di situ senyawanya itu mudah didegradasi, kemudian spektrumnya juga sempit, sehingga dia tidak persisten atau tidak sulit didegradasi. Ya, Mbak. Tadi ada Mbak Sinta sama Mbak Jurotin. Baik, jadi dari diskusi ini sudah bagus.
dan mungkin untuk presentasi yang materi kuliah saya katakan yang lalu itu mungkin bisa pakai bahasa Indonesia supaya pengembangan wawasannya itu lebih luas, karena seringkali karena keterbatasan apa penguasaan bahasa Inggrisnya itu kurang. Kalau Anda presentasi dengan bahasa Inggris seperti ini, hanya membaca, kemudian improvisasi atau kreativitas untuk pengembangan dari yang disampaikan itu menjadi kurang. Ya. Mungkin bisa ditutup sebentar, saya berikan contoh share-nya. Jadi contohnya misalnya tembaga. Jadi kalau Anda misalnya dari pencemaran organik tadi, sebenarnya pencemaran tadi dari industri tidak hanya cair dan padat, sebenarnya ada gas juga. Jadi gas itu juga banyak di sekitar kita yang mencemari lingkungan. Dan efeknya juga berbahaya bagi lingkungan termasuk manusia. Jadi seperti tembaga ini bahan yang mengandung tembaga itu banyak sekali. Contohnya di bidang pertanian. Jadi misalnya contoh merek pestisida yang dia itu mengandung tembaga. Jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh kelompok penyaji, ada juga yang mengandung arsen dan sebagainya. Jadi dengan MIC, minimal inhibitory concentration, jadi 0,5 sampai 4,5 milimolar. Nah, banyak logam berat tersebut itu digunakan sebagai biopestisida. Jadi campuran, nah di sini efek biosida ini dia banyak membunuh organisme-organisme termasuk target maupun non-target. Nah, dia memiliki sifat oligodinamik. Pada konsentrasi sangat rendah, dia akan membunuh banyak organisme. Nah, pada kenyataannya organisme hidup termasuk manusia, tumbuhan maupun mikroba itu ada enzim-enzim yang memiliki yang mengandung tembaga namanya kuproenzim. Nah, kuproenzim ini membantu metabolisme atau pertumbuhan organisme termasuk manusia, termasuk mikroba dan tumbuhan tadi. Nah, ini pertambangan-pertambangan dengan macam-macam produknya yang mengandung tembaga tersebut itu bisa tercuci, kemudian bisa mencemari lingkungan seperti ini. Jadi, misalnya mengandung tembaga, mengandung besi, mengandung merkuri, dan sebagainya. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, misalnya merkuri yang bagaimana yang toksik? Seperti yang disampaikan tadi, misalnya metil merkuri atau merkuri yang valensinya itu tinggi. Jadi, semua logam-logam berat yang valensinya tinggi itu toksik bagi organisme. Maka cara menurunkan toksisitas dari logam berat tadi, termasuk merkuri, itu bisa diturunkan valensinya, dioksidasi. Jadi misalnya dari Hg6 menjadi Hg3, menjadi Hg0, dan sebagainya. Sehingga nilai toksisitasnya menjadi berkurang. Nah, di sini banyak pestisida yang mengandung logam berat, atau misalnya tembaga, tapi di sini ada juga mikroba-mikroba yang dia itu memiliki kuproenzim atau misalnya di plasmidnya itu memiliki sistem gen atau operon yang dia itu menyebabkan mikroba tersebut dia tahan atau resisten atau toleran terhadap kondisi lingkungan yang mengandung logam-logam berat tersebut, misalnya terhadap tembaga. Nah, mikroba-mikroba tersebut itu bisa diisolasi, kemudian bisa di-screening, kemudian digunakan sebagai agen bioremediasi. Nanti dipelajari kemampuan bakteri tersebut meremediasi tersebut, apakah dia karena mengakumulasinya di mana, atau mengubah valensinya, atau menggunakan pompa ion, dan sebagainya. Nah, di sini mungkin seperti yang saya katakan tadi, mungkin dari tiap contoh misalnya masing-masing logam tersebut itu bisa diberikan contohnya misalnya penggunaannya misalnya logam tersebut untuk apa misalnya, kemudian dampaknya apa dan sebagainya. Nanti bisa, jadi misalnya kuproenzim ini, jadi kuproenzim bakteri-bakteri yang dia enzimnya memiliki tembaga, itu misalnya ada sitokrom oksidase CpB
B3 letaknya di mana? Di membran bagian dalam. Brain fungsinya apa? Untuk reduksi dioksigen. Jadi banyak sekali enzim-enzim yang pada organisme yang dia itu berfungsi dalam metabolisme, tapi dalam konsentrasi sangat rendah. Jadi misalnya logam-logam di lingkungan itu dia memiliki efek terhadap macam-macam organisme, pengaruhnya bisa macam-macam, bisa menurunkan pH dan sebagainya, bisa menurunkan potensial redox dan sebagainya, dampaknya bisa seperti ini. Sekitar saja, jadi misalnya seperti ini. Jadi kenapa seperti tembaga itu bisa memiliki oligodinamik, konsentrasi sangat rendah, bisa membunuh organisme. Jadi logam-logam berat itu biasanya bermuatan positif, termasuk CO itu bermuatan positif, sedangkan sel-sel mikrobia itu bermuatan negatif. Nah di sini, kalau ada logam berat bermuatan positif, kemudian sel mikroba itu, membran selnya itu bisa bermuatan negatif, maka terjadi ikatan antara logam berat dengan membran sel, kemudian terjadi stres dan rusak. Kemudian di dalam sel, tembaga ini juga berkaitan dengan H2O2, kemudian menghasilkan radikal hidroksida. Nah, radikal hidroksida ini juga sangat reaktif, terlibat pada reaksi-reaksi yang merusak. Misalnya pada peroksidasi lipid akibat kerusakan membran sel dan sebagainya. Jadi dampak dari tembaga misalnya atau logam yang lain itu banyak. Sehingga seperti ini. Jadi seperti tembaga ini kalau dia tuh menempel, banyak tembaga menempel pada membran sel, maka membran selnya ini akan rusak, pecah. Kemudian nanti tembaga-tembaga tadi dia akan terlepas lagi, kemudian akan menempel pada sel-sel mikroba yang lainnya, kemudian merusak lagi sehingga banyak mikroba yang akan mati. Nah, ini kalau dilihat, misalnya bagaimana toksisitas logam tadi. Jadi macam-macam logam itu, misalnya di sini ada Hg, Pb, Zn, Ni, Cu, Cd, dia bisa merusak membran sel. Nah, di sini seperti Hg tadi, dia bisa merusak di macam-macam tempat dari sel organisme. Jadi Hg ini memang sangat toksik. Kemudian misalnya menghambat transkripsi. Jadi Hg ini juga menghambat transkripsi dari DNA ke mRNA. Nah, kemudian Hg, Pb, Cd, As ini juga merusak DNA. Nah, kemudian Hg, Pb, Cd ini juga bisa menghambat translasi dari mRNA ke protein. Jadi logam-logam ini bisa merusak di sistem ini dalam sintesis protein. Kemudian dapat juga menghambat aktivitas enzimnya. Dapat juga menyebabkan denaturasi protein, protein yang sudah dibentuk bisa rusak. Dapat juga bisa menghambat pembelahan sel. Jadi ini bisa dilihat macam-macam logam beratnya dampaknya terhadap sel. Kemudian ini beberapa contoh misalnya bagaimana kelangsungan hidup Enterobacter hirae pada permukaan yang mengandung tembaga dan permukaan yang stainless steel yang baja. Ternyata mikroba tersebut, misalnya Enterobacter hirae, ini lebih tahan terhadap bahan-bahan yang stainless steel dibandingkan tembaga. Jadi kalau Anda punya uang logam, di situ ada bakterinya, dalam waktu 60 menit, ya, bakterinya sudah bisa mati. Makanya kan kemarin ada bagaimana handle pintu dan sebagainya itu dibuat dari tembaga supaya apa? Supaya kalau ada mikroba bisa mati, termasuk misalnya virus. Ini beberapa contoh bagaimana bahan yang mengandung tembaga itu seperti itu. Ini juga ada contoh juga misalnya bagaimana macam-macam logam dengan konsentrasi yang sama misalnya itu dampaknya terhadap mikrobia. Jadi tiap logam tersebut pada konsentrasi yang sama itu toksisitasnya itu berbeda-beda. Nah, di sini ternyata Pb itu lebih toksik dibandingkan Zn, Cd, Cu dan Mn. Jadi ini beberapa contoh. Jadi misalnya ini pada Pb, tapi berbeda konsentrasinya, semakin tinggi konsentrasinya, maka toksisitasnya semakin tinggi. Kalau sudah tahu
pestisida yang tidak mengandung logam maupun yang mengandung logam, itu biasanya konsentrasi semakin tinggi, dampaknya juga semakin tinggi. Maka kalau seperti tadi, bagaimana caranya? Ya kita turunkan penggunaan konsentrasinya itu sesuai dengan aturan. Jadi misalnya kalau kita ingin belajar, jadi misalnya praktikum ya, atau penelitian, jadi kita mencari tanah-tanah yang tercemar logam berat, misalnya CU. Jadi tanah-tanah yang tercemar logam berat tersebut, kita ambil sampelnya. Kemudian kita membuat media, misalnya urea bertani atau nutrient board dan sebagainya yang mengandung logam berat tertentu, misalnya mengandung CU 10 mikromol misalnya. Nah, CU ini dalam bentuk misalnya dalam bentuk cair, CuCl2, 2H2O yang ini bisa dicampur dalam medium tadi. Nah, kemudian di screening. Jadi di screening tersebut misalnya kita menggunakan urea bertani atau nutrient board yang diberi agar, kemudian nanti di spread atau di strik pada media agar tersebut yang mengandung 10 mikromolar sampai 100 mikromolar CU atau logam yang lain. Maka nanti akan diketahui toleransi dari mikroba yang kita uji tersebut yang diisolasi dari tanah tercemar logam berat tadi itu sampai berapa milimolar kemampuannya. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan isolat yang paling tinggi toleransinya terhadap konsentrasi logam berat tertentu, maka kultur bakteri tersebut misalnya dikulturkan pada medium cair. Medium cair tersebut mengandung CuCl2 misalnya 10 milimolar. Kemudian nanti diuji pertumbuhan selnya dan diukur berapa kemampuan dia mampu mengakumulasi atau tidak. Jadi kalau medianya mengandung 10 mikromolar, nanti setelah dikulturkan, konsentrasi logam berat, misalnya CU tadi, dia berkurang atau tidak dalam mediumnya. Nah ini, kalau pertumbuhannya ini bisa diukur dengan spektrofotometer, diukur OD-nya, optical density atau densitas selnya, atau dapat juga dengan TPC. Untuk konsentrasi dari CU-nya atau tembaga yang logam yang lain itu bisa menggunakan AAS. Nah, kemudian nanti bisa diketahui seperti ini. Oh, ternyata sampel B, sampel C ini dilihat dari densitasnya tadi dari isolasi kan ditemukan densitas bakterinya. Nah, kemudian di screening seperti ini. Jadi medium ini medium agar yang mengandung konsentrasi logam misalnya CU yang berbeda-beda. Oh, ternyata 100 milimolar itu dia tidak bisa tumbuh. 50 milimolar juga tidak tumbuh. 20 milimolar dia tumbuh. 10 milimolar dia tumbuh. Kemudian konsentrasi yang lebih rendah dia tumbuh. Berarti paling tinggi dia itu mampu tumbuh pada konsentrasi 20 milimolar. Itu isolat A3 dan isolat A4. Jadi isolat A3 dan A4 ini dia bisa tumbuh pada konsentrasi yang tinggi, sedangkan yang lainnya tidak mampu tumbuh. Jadi ini misalnya macam-macam isolat, kemudian ini konsentrasinya ternyata hanya mampu tumbuh pada konsentrasi 20 milimolar. Nah, kemudian nanti diuji kemampuan tubuhnya pada medium cair, kemudian diuji kemampuan akumulasinya. Ternyata AGV1, A4, B, jadi B3 dan AGV1 ini dia hanya toleran mampu hidup saja, tapi dia tidak mengakumulasi, tidak mengurangi logam berat misalnya CU pada medium yang mampu mengakumulasi misalnya AGV2, C5, C4 kemudian ini. Jadi TB1 dan MBB ini memang E. coli tapi sudah direkayasa dengan gen yang mampu mengakumulasi tembaga atau logam berat yang lain. Ini juga sudah direkayasa, sedangkan yang ini yang belum direkayasa, yang diisolasi dari alam secara langsung, ternyata C5 ini mampu mengakumulasi lebih tinggi dibandingkan A4. Hampir sama dengan AGV2 yang sudah direkayasa. Nah, ternyata dengan ini kita bisa mendapatkan isolat mikrobia yang toleran terhadap konsentrasi tinggi logam berat, ini tembaga, dan juga bisa mengakumulasi. Jadi dengan metode
AAS kita bisa mengetahui kemampuan mikroba yang kita isolasi, dia mengakumulasi atau tidak. Ini misalnya dah baru, Bapak baru dengan logam berat. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini mekanisme mikroba termasuk bakteri tadi, dia resisten terhadap logam berat. Jadi banyak mekanismenya sehingga mikroba ini, jadi bakteri-bakteri yang dia memiliki mekanisme ini, seringkali yang digunakan sebagai agen bioremediasi suatu ekosistem yang tercemar logam berat tadi. Jadi misalnya ini ada CD, kemudian ada PB, dan sebagainya. Ini ada yang di luar sel, ada yang di dalam sel. Kemudian ada yang dia itu masuk, kemudian dipompa keluar lagi. Jadi mekanismenya banyak. Tergantung pada spesies suatu bakteri. Jadi ada yang ditimbun di luar sel, ada yang dia itu di ruang periplasma, ada juga yang dia ditimbun di dalam, dia direaksikan dengan suatu molekul lipid dan sebagainya, sehingga dia tidak ikut dalam metabolisme sel, kemudian ada juga yang dipompa keluar lagi. Jadi ini adalah mekanisme-mekanisme bagaimana suatu mikroba menjadi resisten dan dapat digunakan sebagai agen untuk bioremediasi karena dia mampu mengakumulasi di luar sel atau mengakumulasi di dalam sel. Tapi kalau bakterinya mati, maka logam-logam berat ini akan terlepas lagi ke lingkungan. Maka biasanya kalau kita menggunakan mikroba seperti ini, harus kita panen mikrobanya atau mikroba tersebut sebagai endofit atau tanam bioremediasi. Jadi nanti dia yang masuk ke dalam jaringan tanaman bisa membantu pertumbuhan dan akumulasi logam ini. Kemudian nanti tanamannya yang dipanen kemudian tidak dikonsumsi, tapi nanti di recovery logam-logamnya dipisahkan dari tanamannya tersebut. Ya, Mas, Mbak, ada pertanyaan sebelum berakhir kuliahnya? Jadi nanti, tadi kalau misalnya di toksisitas tadi bisa diberi gambar seperti tadi, lebih bagus seperti ini tadi. Jadi untuk memperkaya nanti saya unggah juga di GCR supaya bisa sebagai bahan bacaan dari Anda semuanya ya. Ya, ada pertanyaan, silakan. Permisi, Pak. Ya, silakan. Iya, saya Fenty, izin bertanya mengenai metode AAS yang telah dijelaskan sebelumnya. Mengenai kemampuan akumulasi daripada mikroba. Nah, dalam pengujian mikroba itu kan dapat menggunakan mikroba yang dapat direkayasa maupun yang dapat diperoleh secara langsung di alam. Nah, yang ingin saya tanyakan itu manakah kemampuan akumulasi yang baik antara mikroba yang direkayasa atau mikroba yang secara alami dapat diperoleh di alam, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab, silakan. Ya biasanya mikroba-mikroba yang direkayasa itu memang lebih baik dibandingkan yang alami, yang wild type. Kenapa? Memang rekayasa tersebut memang untuk meningkatkan potensinya, dengan tujuan untuk meningkatkan potensinya. Jadi misalnya suatu mikroba hanya memiliki sistem operon yang dia itu hanya mengakumulasi di bagian ruang periplasma, tapi dia tidak bisa mengakumulasi di membran luar dari dinding sel mikroba tersebut. Maka kita mencari bakteri-bakteri yang dia itu bisa mengakumulasi, punya potensi mengakumulasi di membran luar tersebut, gennya kemudian disisipkan pada bakteri yang sudah memiliki kemampuan mengakumulasi di ruang periplasma tadi. Sehingga kalau dia itu memiliki dua sistem gen tadi,
maka dia bisa meningkatkan akumulasinya, dia bisa mengakumulasi di ruang periplasma dan di membran luar dari dinding selnya, sehingga kemampuan mengakumulasinya lebih tinggi. Jadi biasanya mikroba-mikroba yang direkayasa tadi itu kita dengan tujuan tertentu. Atau misalnya kemampuan mengakumulasi tersebut dia ditingkatkan. Jadi banyak sekali mikroba-mikroba yang digunakan di dunia farmasi itu sudah direkayasa genetiknya dengan senyawa-senyawa mutagenik sehingga potensinya itu bisa ribuan kali lebih tinggi dibandingkan yang wild type. Sehingga produksi antibiotiknya jauh lebih tinggi dibandingkan yang wild type tadi, sehingga lebih menguntungkan. Jadi tujuan-tujuan rekayasa itu adalah demikian. Bagaimana kita meningkatkan potensi dari mikroba dibandingkan wild type-nya supaya apa? Supaya tujuan kita itu bisa berhasil. Ya, Mbak? Baik, Pak. Dapat dipahami. Terima kasih atas penjelasan. Namun demikian, kalau kita merekayasa itu harus tidak hanya misalnya merekayasa punya potensi seperti itu, kemudian langsung kita gunakan. Tidak boleh. Jadi harus digunakan tadi seperti tadi. Uji keamanannya, uji patogenitas terhadap manusia, terhadap organisme non-target, dan sebagainya. Sebelum itu diyakini aman, itu tidak boleh digunakan, apalagi lepas ke lingkungan. Itu akan berbahaya. Maka senjata-senjata biologi dan kimia itu kan tidak boleh digunakan di perang karena dampaknya itu bisa menyebar luas kemana-mana. Beda dengan senjata-senjata mekanik. Ya, oke. Okay. Mas, Mbak, di mana? Masih ada? Nah, ini dari slide ini apa yang muncul filosofi dari gambar ini? Mungkin bisa cerita, silahkan. Belum lihat slide ini. Apa yang muncul dari benak Anda? Tadi karena industri itu menghasilkan limbah. Jadi tujuan kita itu adalah bagaimana tidak ada pencemaran, tidak ada polusi. Tetapi kan tidak pernah tercapai. Kalau tidak pernah tercapai seperti itu, maka saya memberikan gambar di bawahnya ini. Mana Mbak Intan, Anda dengan gambar ini, menurut Anda, apa filosofi yang bisa diambil? Baik, Pak. Izin mencoba menjawab. Jadi dari filosofi gambar yang Bapak tampilkan ini, something's are told to throw away. Jadi maksudnya adalah sesuatu hal yang sulit untuk dipisahkan seperti itu. Kalau saya sederhanakan seperti yang tadi terkait limbah industri yang sudah dipresentasikan oleh kelompok kami itu seperti persistent POP itu memang kan sulit untuk didegradasi seperti itu, dan mungkin ada beberapa metode dan teknik tertentu yang perlu dilakukan seperti itu. Itu, Pak, yang bisa saya tangkap seperti itu. Ya, baik. Jadi singkat saja ya. Jadi ini kan seorang, misalnya kalau orang aborigin di Australia melempar senjatanya bumerang, jadi dia melempar, dia akan kembali ke dia lagi. Ya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita itu menggunakan bahan, misalnya bahan-bahan tersebut itu yang ramah lingkungan, maka lingkungan kita juga terjaga dengan baik. Maka kita akan merasakan kembali yang baik juga. Namun kalau kita itu menggunakan bahan-bahan yang dia itu seperti POP tadi, yang resisten, yang rekalsitran, yang persisten, yang tidak mudah didegradasi, maka lingkungan kita semakin rusak. Dampaknya akan kembali kepada kita lagi. Nah ini dimana juga dengan kalau Anda, misalnya kalau kita itu ngomong, berbuat yang tidak baik, maka dampaknya juga kepada kita lagi. Maka ini diharapkan kita menyikapi dengan pencemaran tadi dari berbagai macam industri atau aktivitas kita, bagaimana kita
seminimal mungkin menghasilkan bahan pencemar ke lingkungan. Dan sebaik mungkin kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yang mudah didegradasi. Bagi yang kita gunakan untuk mencuci, untuk mandi, dan sebagainya, aktivitas sehari-hari, sebaik mungkin kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Misalnya, Anda, kalau saya tanya, Anda naik kendaraan, bahan bakarnya apa? Milih premium yang murah kan? Atau pertalite yang murah? Tapi yang murah tersebut itu biasanya banyak mengandung PB. Nah, sekarang dicari bahan-bahan yang tidak mengandung logam berat. Mahal sedikit tapi ramah lingkungan. Nah, ini hal-hal seperti ini adalah kesadaran kita. Nah, juga misalnya bahan pencuci pakaian. Bahan pencuci pakaian itu mungkin ada deterjen yang mahal, yang murah, tapi dia banyak mengandung bahan-bahan yang sulit terdegradasi. Bahan aktifnya misalnya ABS, alkil bensin sulfonat, yang di situ ada cincin bensinnya yang lebih sulit terdegradasi. Padahal di situ ada deterjen yang menggunakan LAS. Ada juga deterjen yang menggunakan biosurfaktan. Jadi seperti kalau saya menggunakan batik, mencucinya pakai klorek misalnya. Itu klorek tersebut suatu ekstrak dari tumbuhan klorek. Dia mudah terdegradasi, ramah lingkungan. Nah, hal seperti itu adalah bagaimana kita seperti gambar ini. Kalau kita dari diri kita sendiri itu lebih suka menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yang mudah terdegradasi, yang tidak merusak lingkungan, maka lingkungan kita juga akan bagus. Kita sendiri yang akan merasakan. Tapi kalau kita tidak sadar lingkungan, ya maka pencemaran kita semakin tinggi. Maka dampaknya juga akan kembali kepada kita sendiri. Ekosistem kita akan semakin rusak. Sehingga proses bioremediasinya juga semakin sulit, semakin lama. Ya, Mas, Mbak. Jadi itu intinya. Baik, jadi untuk kuisnya, jadi 2 minggu lagi saja, jadi sajian 1, 2 minggu lagi saja kuisnya, kemudian minggu depan dan minggu berikutnya tetap presentasi seperti biasa, kemudian saya harapkan materinya bisa disiapkan lebih baik, kemudian jadi dari 2 kali presentasi sudah bagus ya, dari materinya, kemudian presentasi dan penguasaannya, jadi penguasaannya mungkin bisa lebih diperkaya lagi dari materi-materi yang disampaikan dengan contoh-contoh itu lebih bagus. Oke, saya kira untuk kuliah hari ini cukup sekian. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan atas diskusi yang bagus. Kemudian kita ketemu lagi minggu depan dan saya menyarankan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik sehingga Anda semua tetap sehat dan jangan lupa presensi di siang. Dan terima kasih juga kepada tim PSIK yang telah melayani perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, saya tutup ya. Ya, baik, Pak. Baik, Pak.